Hey guys, yep, it's me, Naila. So how are you guys? Gimana kabarnya? I hope you guys doing fine. Semoga kalian baik-baik aja. Ini udah hampir setengah tahun kita online school dan kita di rumah aja pastinya. Aku yakin banget nih, gak sedikit dari kalian yang punya cita-cita buat glow up. Kalian pengen kayak, aku jadi banget, aku jadi glowing, cantik, mulus banget. Because I feel that too. Anyway, aku juga sekarang lagi online school dan aku pengen banget rasanya kayak aku kapan bisa glow up. Dan yeah, kita langsung aja mulai kali ya. Let's go. Okay, first di sini aku mau kunci rambut aku dulu. Dan sekarang saatnya kita buat ganti baju. Kling. Okay, jadi sebelum itu aku bakal ngasih dulu step-stepnya atau listnya aku bakal ngapain aja. Anyway, ini buat skincare routine yang makeupnya tuh biasa aja dan aku juga gak maskeran. Jadi ini emang bener-bener skincare routine yang aku lakuin sehari-hari, bener-bener setiap hari. Nah, tapi nanti juga aku bakal mention beberapa produk yang aku pakainya tuh mingguan. Okay, tring. Ini dia beberapa list yang biasanya lakuin setiap hari, bener-bener cuma dikit doang. Dan kita langsung aja mulai ke step pertama. Aku mulai dengan cleanser. Di sini aku cuma pakai micellar water doang dan di sini aku pakai dari mereknya Ariel. Ini sama aja sih, kalian juga bisa pakai kayak merek Garnier dan lain-lain juga. Itu gak ada masalah sebenarnya di kulit aku. Kalau makeupku lagi bener-bener tebel banget, kayak misalnya aku ngelakuin face painting yang kayak gini, aku biasanya bersihinnya pakai ini. Ini tuh cleansing oil mereknya Nivea. Ini yang grapeseed oil. Tapi berhubung hari ini yang kayak benar-benar makeup daily dan skincare daily juga, aku pakai ini. Caranya tinggal ambil kapas doang, abis itu dituang, abis itu udah deh langsung diusap-usap aja ke muka. Tuh dia benar-benar langsung bersih sih. Dan udah deh, tuh makeup aku cuman segini doang hari ini. Dan setelah itu aku langsung bilas muka aku. Nah, aku bilasnya itu pakai bermacam-macam. Kalau misalnya aku lagi makeupan super duper tebel kayak face painting gitu, suka pakai ini. Jadi ini aku pakai Foreo Luna Mini. Ya, ini kayak Foreo Luna Mini. Oh iya, ini Foreo Luna Mini 2. Kayak gini bentukannya dan aku pakai sabunnya ini facial washnya dari Senka yang Perfect Lip. Jadi aku combine ini mereka berdua dan mereka berdua benar-benar gak bersihin muka aku banget. Atau kadang aku juga suka pakai ini. Jadi ini dari Sunny IU facial scrub. Biasanya kalau yang ini aku pakai daily aja gitu. Kalau misalnya aku mainnya dari seharian dari pagi sampai malam, mukanya terpapar debu terus, aku biasanya pakai ini. Nah, berhubung sekarang aku gak lagi ngapa-ngapain nih, tadi cuma makeupan bentar doang, aku pakai ini cuma facial wash doang. Dan ini dari Ariel. Dia teksturnya bener-bener ringan banget, jadi cocok buat dipakai daily. Usap doang, kebetulan mukaku udah berair juga tuh. Teksturnya tuh mirip kayak setapil, jadi dia gak terlalu banyak usap. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal aku bilas deh. Boom! Aku udah selesai cuci muka. Jadi aku udah selesai bilas dan rasanya jauh lebih fresh lagi dan berasa lebih bersih lagi. Dan biasanya kalau aku mau nih, kalau misalnya lagi pengen, aku abis ini biasanya maskeran. Oh iya, kalau kalian mau nanti aku bikinin videonya tentang masker apa aja yang suka aku pakai biasanya. Kalian komen aja. Dan kita ke bagian skincare intinya ya. Biasanya setelah cuci muka itu aku pakai ini. Ini adalah Hatomogi Skin Conditioner. Ini udah ada wadah kecilnya dan anyway ini ya udah habis. Ini aku pakainya yang di sini langsung disemprot. Terus langsung ditepok-tepok. Ini bener-bener dia teksturnya kayak air, bener-bener kayak air. Dan ini udah meresap karena dia bentuknya air, jadi bentar banget sih. Next di sini aku pakai serum. Serum aku masih sama dari Lovila. Dan kalian bisa lihat ini kayak udah mau habis gitu karena emang aku pakai setiap hari. Oh ya, inget ya guys, kalau kalian pakai serum yang kayak gini jangan tempelin si aplikatornya ini ke kulit kalian. Tapi kalian taruh aja nih di tangan kayak gini. Baru diusap-usap, terus taruh di tangan. Terus taruh aja di muka.
yang mau lihat review lengkapnya atau review lengkap dari semua skincare, kalian lihat aja link di description box. Nanti aku bakal tulis yang benar-benar komplit semua skincare yang aku pakai. Kalian langsung klik aja. Nah, dia teksturnya tuh kan agak-agak kayak agak-agak tebal ya dibandingkan yang Hatamugi tadi kan kayak air banget. Jadi ini mungkin agak-agak lama buat ngeresap. Dan kalau udah meresap, di sini aku pakai ini ya. Ini step terakhir ya, guys. Jadi aku pakai Hada Labo Perfect X Simple. Ini yang Ultimate Moisturizing Milk sebagai moisturizer. Tuh, kayak tadi ya caranya, dituang dulu ke tangan baru ditaruhin ke muka. Dan lihat dong, aku udah kayak glowing banget, sure. Aku suka pakai lip balm. Di sini aku pakai lip balm buat sebelum tidur tuh pakai Pure Pau Pau ini. Ini yang Pure Pau Pau Ointment yang Strawberry. Kadang aku juga suka pakai yang Vaseline, tapi Vaseline-nya bukan yang petroleum jelly, tapi yang emang khusus buat bibir. Dan yang terakhir ini tuh adalah spot treatment. Nah, biasanya kalau misalnya jerawatnya bener-bener lagi mateng banget, lagi kayak merah dan perih, aku sebelumnya suka pakai ini dulu. Jadi ini tuh adalah Acne Treatment Series yang Acne Point Clear. Dia kayak gini dan dia tuh bentuknya cair tapi kayak roll gini loh. Jadi kalian kayak tinggal taruh aja di jerawat, kayak tuh dia ada airnya kan. Tapi ini enak banget kalau misalnya lagi ada jerawat yang meradang. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, aku suka totolin ini buat berutusan. Kayak Rayen yang acne lotion ya. Ini caranya tinggal dituang aja udah kayak gini. Bisa tinggal ditaruhin aja di tempat berutusan. Dan tadaa! Ini sebenarnya nggak sebanyak ini, cuma ya ini lihat tuh. Tadi netes gitu, jadi kelihatannya kayak banyak banget. And that's it guys, thank you so much for today. Bisa request lagi video apa yang harusnya aku bikin di minggu selanjutnya. And bye bye guys, I'll see you guys in another video. Don't forget to be awesome, bye.